Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, qala musannifu kitab Hadrat Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah, Sahibu Syaruha Imam Nawawi Al-Bandri rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihima fid darain, Allahumma aftah qulubana fuduhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas tentang syafaat. Jadi ada syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada syafaat yang umum. Syafaat yang khusus adalah syafaatul uzma, khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya syafaat ini tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Syafaat ini urusannya adalah meminta kepada Allah agar seluruh manusia dan jin diberi keputusan. Artinya diadakan persidangan gitu loh. Nanti hasilnya apa? Apa neraka, apa surga, tergantung bagaimana persidangan tersebut. Adapun syafaat yang kedua adalah syafaat yang umum, syafaat yang diberikan oleh Allah kepada juga nabi-nabi yang lain. Walahu syafa'atu ukhra bal li ghairihi minal anbiya, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memiliki syafaat yang lain, yang syafaat itu juga dimiliki oleh orang-orang lain seperti para nabi, wasolihin, wal ulama juga memiliki syafaat tersebut. Illa annahu sallallahu alaihi wasallam huwalladhi yaftahu lahum baba syafaat, li'annahum la yatajasaruna ala syafaati qablahu li'adhamil jalali yaumaid. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang menjadi pembuka pintu-pintu syafaat. Pembukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya para nabi, para ulama, para solihin tidak akan berbuat sesuatu yang tidak sopan untuk memberikan syafaat sebelum Nabi membukanya. Karena keagungan Allah yang maha besar yang membuat keputusan pada hari itu. Masa sudah diputuskan nabi-nabi yang lain mau nyelonong ngasih syafaat, kan gak mungkin. Kalau syafaatul uzma tadi, ketika kita mendengar hadis yang menunjukkan Nabi Adam menyampaikan kepada umat agar menyamperin siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh nyampein lagi agar nyamperin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyamperin lagi. Maka ini menunjukkan mereka tidak berhak atas syafaatul uzma gitu loh. Tapi mereka menunjukkan kemuliaan semua nabi. Tiap-tiap nabi punya kemuliaan, dan yang menjadi hak mereka adalah syafaat selain syafaatul udhma.
Nah, syafaat yang lain itu apa rupanya? Oh, syafaat yang lain rupanya ada 7 macam syafaat, seperti yang ada dalam kitab apa? Dijelaskan di dalam Nazom Aqidatul Awam, dalam sarahnya itu Nurul Dholam, dijelaskan tentang macam-macam syafaat yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, ulama, para solihin. Apa rupanya? Bisa saja mereka mendapatkan, memberikan syafaat untuk mengeluarkan seseorang dari dalam neraka. Bisa juga meringankan hukuman seseorang di dalam neraka. Bisa juga menghalangi seseorang untuk masuk neraka. Bisa juga mereka memberikan syafaat untuk memasukkan seseorang ke dalam surga, atau menaikkan derajat seseorang di dalam surga. Yang tadi surganya di bawah naik, ini syafaat atas pertolongan-pertolongannya baik para nabi ataupun orang-orang yang oleh Allah diberikan hak untuk memberikan syafaat. Nah, yang kita pakai sebagai alasan adalah apa yang sudah sepakati para ulama, bahwa nabi mempunyai syafaat. Tidak sebagaimana pahamnya orang-orang lain yang menolak syafaat. Hati-hati nih. Dalam surat ayat kursi kan ada apa itu? Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nabi memberikan, Allah menjadikan seorang yang bisa memberikan syafaat, dan itu atas seizinnya Allah. Gitu loh. Mana yang akan memberikan syafaat itu seizinnya Allah. Maka orang-orang yang tidak percaya syafaat, maka dia menganggap bahwa segala sesuatu itu ya langsung nanti akan diputuskan oleh Allah. Gak ada lagi keringanan, gak ada lagi rekomendasi untuk bisa merubah keputusannya Allah gitu loh. Nah, sudah Allah putuskan begini, ya sudah selesai, gak ada lagi perubahannya. Tapi ulama bersepakat ada syafaat yang dimiliki oleh para nabi, para ulama, para solihin sesuai dengan keadaan yang ditentukan oleh Allah. Jangankan mereka, seorang kawan itu juga bisa memberikan syafaat. Makanya milih kawan yang baik, yang kira-kira kawan itu bisa ngasih kita syafaat. Kawannya bagaimana ngasih syafaat? Kawan yang ingat kepada kita di saat dia mendapatkan kenikmatan. Jangan kawan yang ingat sama kita di saat kesusahan. Kalau susah, ingat kita. Asal seneng, lupa. Lu gak pernah kelihatan kemana aja. Iya, saya kesana. Sekarang lagi susah gua nih, jadi gua kemarin. Gua lagi taaf kemarin lo ya, lagi seneng. Artinya, ketika seseorang kawan itu mendapatkan kenikmatan, dia diundang makan-makan. Ketika mereka kumpul, kemudian di situ enggak ada kita. Ketika mereka makan enak, ingat nih, ini kalau ada si Anu asik nih di sini nih. Cari-cari si Anu kemana nih? Nah, cari tuh. Datang dong kemari, kita diundang makan nih. Itu ingat kita saat dapat kenikmatan. Maka yang begitu itu nanti ketika mereka masuk surga, kemudian kok gak ketemu sama kita, kita dicari. Makanya kalau nanti kamu masuk surga kok gak ada saya, ya kamu cariin. Barangkali ini Habib kemana nih, kok gak nongol di sini lah, cariin. Jangan sampai nanti ente enak-enak lupa sama yang lain. Gimana rekomendasinya? Mereka akan minta kepada Allah, ya Allah saya mau cari kawan saya si Anu. Maka dicari di surga ini, surga enggak ada semua. Tanya sama malaikat, apa di neraka? Ya coba ini buka daftar neraka, buka ente tuh. A, B, C, absen ini buka, wah ada nih. Nanti dikasih akses, izin untuk bisa
mengeluarkan dia atau meringankannya dari siksa api neraka. Maka jangankan para nabi, para solehin, bahkan kawan-kawan kita yang soleh pun, yang baik, bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka ini bentuknya adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Maka manusia yang paling sibuk nanti di akhirat adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang lebih sibuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati Shirath, maka Nabi menunggu seluruh umatnya untuk melewati Shirath. Beliau ingin masuk kepada surga, dan bersama umatnya pun ingin seluruhnya masuk surga. Ketika nanti ada umatnya yang masuk ke neraka, maka Nabi segera minta izin kepada Allah, ya Allah selamatin. Sampai nanti diberikan rekomendasi jalan lagi, ada yang masuk lagi, Nabi minta lagi terus. Nabi perhatiin, yang paling sibuk nanti di akhirat adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umatnya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ketika nabi-nabi yang lain ditanya nanti itu umat itu akan saya azab begini-begini, kata mereka apa? Ya wong itu kan hambamu, ya Allah, ya terserah ente lah mau diapain. Nabi kita enggak, ya Allah ampuni, ya Allah berikan keringanan, ya Allah ampun, angkat dosa-dosanya, ya Allah minta agar mereka enggak disiksa. Bukan hanya ya itu kan hambanya Allah, terserah Allah. Enggak begitu jawabnya, gitu loh. Maka disebut ra'ufur rahim, yang punya keinginan yang kuat agar kita itu selamat semuanya dari api neraka. Jangan sampai ada umatnya yang tertinggal, yang tersisa, apalagi sampai masuk ke neraka yang selama-lamanya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berusaha sebaik-baiknya agar kita terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Kalau neraka yang enggak selama-lamanya masih ada rekomendasi. Tapi kalau sudah masuk neraka yang khulud, ya sudah selesai. Sudah enggak ada rekomendasi untuk bisa mengeluarkan. Ini diceritakan di antara orang-orang yang tidak diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Di antaranya orang-orang yang berbuat maksiat pada bulan Ramadan. Ketika diceritakan ada seorang yang sedang diseret oleh malaikat, diazab oleh malaikat, maka orang itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta Nabi memberikan syafaat kepada dia. Maka Nabi akan mengangkat tangannya, malaikat mengatakan, ya Rasulullah, enggak usah ente mintain pertolongan, nanti yang akan kamu hadepin bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang nuntut dia adalah bulan Ramadan. Coba. Yang nuntut dia untuk disiksa adalah bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan merasa dia datang, orang ini enggak menghormatinya, bahkan meninggalkannya, bahkan menghinakannya. Maka Ramadan akan lapor kepada Allah dan menunjukkan siapa saja orang-orang yang tidak hormat kepada dia, yang tidak memuliakan bulan Ramadan. Maka ketika Nabi mendengar, oh ini orang dituntut sama Ramadan karena dia maksiat di bulan Ramadan, maka Nabi enggak jadi ngangkat tangannya. Kata Nabi, oh kalau urusan ini saya enggak bisa ngasih syafaat sama ente. Berat, 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 berat. Artinya ada orang-orang yang memang menunggu hukuman yang harus dilaksanakan sepenuhnya, gitu loh. Jadi enggak semua orang itu bisa diangkat langsung dari api neraka. Ada yang diringankan, ada yang dibebaskan langsung ketika kesalahannya bukan kesalahan yang berat, yang seperti mendapatkan tuntutan-tuntutan dari Ramadan. Maka ini diantara apa, sesuatu yang menjadi kesalahan yang berat. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keistimewaan, tidak kita hiraukan, malah kita berbuat yang haram, zina, minum arak. Maka yang demikian menjadi penghinaan atau merasa Ramadan tidak dihormati atau tidak dimuliakan. Maka doa Nabi kan selalu begitu, ya Allah
Jadikan aku orang yang bisa memuliakan bulan Ramadan dan bukan orang yang memusuhi bulan Ramadan. Jangan jadikan aku orang yang mencederai bulan Ramadan. Kalau sudah enggak bisa muliain, ya jangan sampai mencederai bulan Ramadan. Artinya enggak puasa, sengaja di luar, menghina. Ini bagian dari menghinakan kemuliaan bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menjadi bagian mereka yang sampai-sampai tidak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi syafaat ini bagian dari sesuatu yang harus kita imani, yang termasuk berita sam'iyat, yang kita dengar, artinya berita yang punya dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seorang hamba mendapatkan keringanan dari pertolongannya para nabi, pertolongannya para rasul, para solihin, dan para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita enggak percaya sama syafaat, ya kita akan sampai kepada keadaan di mana kita tidak bisa mengharapkan sesuatu dari nabi, enggak akan punya sesuatu yang kita ini bisa memuliakan nabi, mengharapkan nabi. Ya, ketika mereka sholawat sama nabi, apa sholawatnya? Ya, terima kasih sama nabi udah apa menolong kita sewaktu hidupnya, menjalankan syariah, memberikan aturan, memberikan, sudah cukup. Nah, setelah meninggalnya bagaimana? Enggak ada lagi manfaatnya. Dianggap nabi setelah meninggal enggak ada lagi manfaatnya. Nabi hanya manfaat waktu hidupnya saja. Ini orang-orang yang tidak sampai mengimani bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan penghidupan kepada para nabi-nabinya Allah. Quran yang ngomong, jangan kamu sangka orang-orang yang mati syahid itu mereka betul-betul mati, tapi Allah menghidupkan mereka dengan kehidupan yang khusus, yang istimewa. Para nabi di kuburnya ini punya kemuliaan. Dikatakan oleh nabi apa? Ketika ada seorang yang punya amal di dunia yang amalnya amal yang buruk, maka amal itu akan dihadapkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah akan minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosanya, ringankan dosanya, hapus dosanya. Ketika ada seorang yang punya amal yang baik, maka amal itu dihadapkan Rasulullah, maka Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah, teruskan amalnya, berikan pahala, berikan dia kemuliaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang hamba yang betul-betul hidupnya dan meninggalnya betul-betul bermanfaat untuk umat. Jangan sampai dikatakan, oh, hidupnya doang manfaatnya, setelah meninggal mah enggak ada manfaatnya apa. Ini perkataan yang jauh dari fakta, yang tidak bisa memegang dalil-dalil syar'i, dalil-dalil yang telah datang dari para ulama. Ya. Jadi nabi-nabi yang lain tetap bisa memberikan syafaat. Jangan dianggap yang bisa ngasih syafaat hanya Nabi Muhammad saja. Kenapa? Oh, karena Nabi Muhammad itu sudah diampuni semua dosa-dosanya. Dosa yang awal, dosa yang akhir sudah diampuni. Lah nabi yang lain, oh enggak diampuni. Mana ada begitu. Berarti nabi yang lain banyak dosanya dong. Punya dosa dong, berarti mereka enggak maksum dong. Terus kemana etikot kita tentang sifat amanah? Bahwa nabi semuanya wajib apa? Terjaga, tidak melakukan kemaksiatan, baik yang bentuknya haram maupun bentuknya makruh. Maka ini harus kita kuatkan etikot kita, jangan sampai keluar dari pegangan ini. Walaupun kita melihat dohirnya hadis itu menyatakan, saya enggak bisa ngasih kamu syafaat sekarang, saya lagi mikirin diri saya sendiri, nafsi udah urusannya kamu, urusan kamu, urusan saya. Itu apa
Ya demikian, jangan kemudian disangka, oh kalau Nabi itu enggak bisa ngasih syafaat, enggak. Dan perkataan seperti itu bukan menjadi perkataan yang menandakan mereka kehilangan kemaksumannya, enggak. Tapi ada pendapat dalam kitab Imam Sanusi dalam sarahnya dikatakan Allah menjadikan mereka lupa kepada kemaksumannya. Kenapa? Karena dimunculkan di dalam hati mereka rasa takut kepada Allah, yang takutnya adalah takut yang bentuknya ta'ziman wa ijlalan gitu. Artinya ta'zim kepada Allah saking dahsyatnya pada masa itu, hingga di hatinya pun gemetar, di hatinya pun mengingat segala sesuatu seakan-akan ini semua akan kena bencana. Saking dahsyatnya masa itu, seakan-akan ini mah kena semua ini. Nah, keadaan yang seperti itu jangan terus membuat kita kehilangan i'tiqad bahwa Nabi tidak bisa memberikan syafaat atau Nabi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semua Nabi, walaupun seakan-akan zahirnya mereka itu ditegur oleh Allah, tapi jangan sampai kita meyakini mereka adalah orang yang berbuat dosa. Kalau berbuat dosa berarti mereka akan takut mendapatkan siksa. Takutnya Nabi pada masa itu takut ta'ziman, takut akan keagungannya Allah, bukan takut seperti kita. Kalau takutnya semua manusia selain Nabi itu takut dengan beban dosa yang ada pada dirinya, dosa yang dia pikul. Orang mikul dosa itu sudah keadaan yang maha dahsyat itu loh. Pinginnya ada orang lain yang bisa menanggung dosanya. Ya tolong siapa? Ini beban dosa saya biar bisa ringan. Karena dia tahu kalau dia punya dosa, punya beban, dia akan menghadapi siksa api neraka. Maka masa itu ketakutannya menjadi ketakutan yang luar biasa. Makanya Habib Muhsin kemarin bicara itu menyampaikan makalahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, katakan bahwa beliau apa, kesusahan dunia seberapapun kesusahannya itu jangan sampai membuat kamu gemetar seakan-akan itu menjadi puncaknya rasa ketakutan. Ada rasa takut yang akan kamu lebih rasakan nanti di akhirat. Mestinya itu yang lebih dikhawatirkan. Sedangkan keadaan dunia masih banyak orang bisa membantu. Ente punya utang banyak, banyak yang bisa bantuin. Ente punya musuh banyak, banyak yang bisa bantuin. Ente punya apa namanya proyek banyak, apalagi banyak yang bantuin. Urusan apa yang dikhawatirkan? Dapat ancaman yang banyak, banyak yang bisa bantu. Tapi nanti di akhirat ini tuntut, yang nuntut langsung Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau kamu apa andalkan kalau enggak orang-orang khusus yang dituntut apa ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak kenal. Lah, memberikan syafaat ini keadaannya juga punya alasan, enggak terus tiap orang langsung bisa ngasih syafaat, enggak. Nah, ya diceritakan dalam kitab Imam siapa Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, bagaimana dikatakan bahwa nanti di antara umatnya Rasulullah ada sepertiga orang yang akan memberikan syafaat, di antaranya siapa Uwais Al-Qurni, di antaranya akan mensyafaati sepertiga umatnya Rasulullah. Nanti ada Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan mensyafaati umatnya Rasulullah. Ya, di antara syafaat yang diberikan apa bentuknya? Ketika seseorang itu yang pertama bisa punya nama, namanya sama dengan namanya Nabi. Namanya aja bisa ngasih syafaat. Namanya siapa? Yang namanya Muhammad. Ah, kumpul, kumpul. Wah, ini mau kayak apa keadaannya kok namanya punya nama Muhammad, nah, mikir itu mendapat keringanan, mendapat penghususan. Tapi kan mukmin dulu yang penting. Iyalah, kayak doanya orang-orang yang pingin meninggal di mana?
di Madinah. Allahumma arfa'ni apa bil baqi ma'al iman. Ya Allah, jadikan aku bisa mati di kuburan baqi disertai membawa iman. Nah, nanti dikubur di baqi juga enggak iman loh, digebukin juga enggak. Jadi apa? Orang yang pertama syaratnya iman dulu untuk bisa mendapatkan syafaat. Terus diantaranya nama itu bisa ngasih kita syafaat. Terus ketika seorang itu ingin minta syafaat, akan ditanya nanti di mana seseorang itu bisa ngasih syafaat. Ya harus paling enggaknya pernah taklim. Ini ada jalan nih. Pernah ngaji di rumahnya Kiai Anu, pernah ngaji di majelis taklim Anu, pernah ngaji di masjid Anu. Ini jalan ini bisa membawa dia bisa mendapatkan syafaat. Walaupun cuma sekali, walaupun lewat cuma duduk, saya pernah dulu ngaji sama ente bareng, nah sini-sini, kamu akan saya syafaat, saya akan mintakan sama Allah. Wa Allah, ini orang ini punya dosa, tapi dia pernah ngaji sama saya, ya Allah. Nah, ini punya alasan gitu loh. Atau pernah makan bareng, duduk senampan, semajelis, makan bareng. Bukan serestoran, bukan, maksudnya senampan bareng, atau piring bareng, atau pernah ngambil berkahnya kiai. Kalau kiai kok habis makan, nah, kamu nimbrung di situ, nimbrung mau sesuap, mau dua suap kebagian. Makanya dulu saya kalau makan di tempat-tempat itu, masal mau habis tambahin lagi habis. Maksudnya apa? Kapan gua habisnya makan? Maksudnya jangan dihabisin, Bib, gitu, ditambahin lagi. Katanya enggak ngerti mau habisin aja ini. Maksudnya jangan dihabisin, tinggal dikit tambahin. Ini gimana sih maksudnya? Maksudnya itu udah biarin sisain. Nanti banyak yang enggak habisin gitu loh. Orang kok bisa makan bareng sama kiai, ini dapat jatah, dapat jalan, bisa dapat syafaat. Atau ada lagi kiai ulama mengatakan, siapa yang lewat depan rumah saya akan saya berikan syafaat. Lewat depan rumahnya. Kenapa? Biasanya orang kalau lewat depan rumahnya kiai pengen mampir gitu loh. Kalau sudah pengen mampir ya pengen ngaji. Kalau sudah pengen ngaji ya nanti pinter. Maka lewat depan rumah saya kasih syafaat. Walaupun itu betul-betul cuma lewat, bisa jadi alasan untuk ngasih syafaat. Sampai ketika ada seseorang ditanya oleh Syekh Abdul Qadir, apa alasannya saya bisa ngasih syafaat, dia dicari terus. Namanya enggak bisa, pernah ngaji enggak, pernah makan enggak, pernah lewat depan rumahnya enggak. Ini apa, terus mau jalannya apa, mau ngasih syafaat. Pernah lihat bayangannya kiai? Ya enggak, bayangannya aja enggak pernah lihat. Cinta sama kiai? Enggak. Ini orang susah mau dikasih syafaat dari mana jalannya nih, kok ya Allah berat banget. Sampai dicari apa? Oh, dia pernah kena debu waktu ente naik kuda, debunya kena ke mukanya. Nah, sini nih jalannya ngasih syafaat. Saking susahnya coba dicari apa ini jalannya untuk ngasih syafaat. Jadi ya enggak terus langsung seseorang itu apa semena-mena bisa dapat syafaat, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para wali, para yaitu yang berhubungan sama dia gitu loh. Beda sama Nabi. Nabi asal kamu masih punya ikatan dengan Nabi, itu apa namanya, atau pernah punya amal, pernah punya sunnah Nabi, ini bisa jadi jalan untuk bisa dapat syafaat. Tapi kalau para wali, ya tadi punya hubungan apa kamu dengan dia, maka akan ada jalan seseorang mendapatkan syafaat. Lah, kalau enggak ada hubungan itu semua, bagaimana lah ngasihnya syafaat, jalannya apa? Gitu loh. Enggak ada jalan untuk bisa memberikan syafaat. Makanya seorang diminta dekat-dekat dengan para wali, orang soleh, biar dia bisa punya jalan nanti untuk dapat hal tersebut. Yang sering pakai pakaiannya para wali, pakai pakaiannya santri, pakai pakaiannya solehin, kenapa? Ya walaupun kamu cuma pakai pakaiannya doang,
yang namanya apa, orang milihin kacang hijau atau beras yang di apa itu, ayak itu, kalau kok kamu kok mirip-mirip kayak kacang hijau, ya selamat, nggak dipinggirin. Kalau hitam, wah oh ini batu, dibuang. Tapi kalau pakaiannya kok mirip-mirip hijau begitu, barangkali ikut kesortir masuk. Jadi kalau orang kok senang sama pakaiannya para wali, para solihin, senang sama amalnya mereka, barangkali bisa jadi jalan masuk hitungannya seperti mereka gitu loh. Nah kalau kita nggak punya jalan itu semua, ya susah untuk bisa mendapatkan syafaat. Apalagi orang-orang yang sudah sama sekali tidak mengakui, tidak percaya adanya syafaat dari para rasul atau orang-orang soleh. Maka ini adalah bagian dari syafaat yang harus kita imani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang khusus namanya adalah syafaatul udhma atau maqamal mahmud. Makanya sering kita doa tuh kalau azan tuh, wab'adhul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kita sering doa tuh agar Nabi mendapatkan, segera mendapatkan maqamal mahmud, mendapatkan pangkat yang tertinggi, kedudukan yang paling tinggi. Dan syafaat yang lainnya berupa syafaat yang umum yang juga dimiliki oleh semua nabi-nabi yang lain. Terus diantaranya pula yang harus kita imani pula bahwa Allah Subhanahu wa taala juga apa? Iman, wajib iman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Ada yang disebut namanya kitab samawi, kitab langit itu mana, kitab yang diturunkan dari langit. Rupanya apa? Rupanya baik bentuknya suhuf, lembaran-lembaran, ataupun bentuknya kitab. Jangan sampai nanti kita enggak percaya pada kitab yang diturunkan dari langit. Wajib ini kita iman, percaya tentang kitab-kitab tersebut yang rupanya yang paling besar yang menjadi induknya adalah ada 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Adapun yang lainnya ada rupanya suhuf, lembaran-lembaran. Yang baik turun ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Syis, turun ke Nabi-Nabi yang lain, rupanya lembaran-lembaran yang datang. Nah, maksudnya kitab-kitab itu datang kepada mereka adalah kitab yang datang langsung berbentuk lembaran yang sudah tertulis gitu loh. Bukan lagi ditulis oleh umat, bukan ditulis oleh sahabat-sahabat Rasul yang pada masa itu mendampingi mereka, bukan. Tapi Rasulnya datang udah bawa lembaran-lembaran tersebut. Maka lembaran itu pun berisi semua adalah berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada yang namanya agama dari langit, enggak ada. Adanya kitab dari langit. Sekarang ini mulai muncul anggapan-anggapan orang yang mengatakan ada agama dari langit, disebut apa, agama samawi. Adanya kitab samawi, enggak ada agama samawi, enggak ada. Kalau agama samawi itu apa, pendapat yang dipaksakan agar kita memahami bahwa agama itu ada agama lain selain agama Islam. Itu ada agama Nasrani, itu dari langit, agama dari langit. Yahudi, agama dari langit. Maka ini adalah pemutarbalikan fakta, enggak ada kenyataan sama sekali yang demikian. Agama yang dari langit itu hanyalah agama Islam tok, enggak ada agama lain, enggak ada lagi.
agama yang diridhoi Allah, inna dina indallahil Islam. Enggak ada agama lain selain agama Islam, enggak ada. Makanya agama yang diridhoi Allah dan agama yang dijalankan oleh semua para nabi adalah agama Islam. Mana buktinya? Di Quran begitu banyak menceritakan kisah-kisah nabi yang berwasiat tentang agar mereka tetap berada dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan agar mereka tetap berada di dalam keadaan sebagai seorang muslim, menunjukkan para nabi semuanya beragama Islam. Lagian kalau nabi itu agamanya enggak Islam, aneh gitu loh maksudnya. Andai loh nabi itu kok agamanya masing-masing, aneh. Anehnya bagaimana? Nanti akan terjadi kontradiksi, berlawanan. Nabi Adam dipanggil, "Ya Adam, sini. Kamu saya utus. Ya, ini umatnya. Sampaikan perintah saya ini." "Oh iya, ya Allah." Nah, jalan. Nanti Nabi Idris dipanggil, diutus. Nabi Nuh sama umatnya, perintahnya ini. Nabi Musa. Terus satu-satu dikasih perintah bersama umatnya masing-masing. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sini kamu dengan umat kamu tuh. Udah semua nabi diutugas dan punya umat, terus Allah ngomong, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang saya ridhoi hanyalah agama Islam. Lah kalau semua nabi-nabi yang lain bukan Islam, ya berarti mereka ngerusak orang. Mereka berlawanan dengan agama Islam. Berarti mereka sama aja menyampaikan sesuatu yang membawa orang itu enggak selamat. Lah ngapain dia aja? Ini nabi bawa selamat atau bawa celaka gitu loh. Lah mestinya ketika di akhir yang ngomong inna dina indallahil Islam, maka berarti bersambungnya nabi ini terus kepada nabi yang lainnya. Yang menjadi bukti sampai dikatakan begini, ketika persidangan yang pertama dipanggil dulu siapa di antaranya? Para nabi. Dipanggil dulu oleh Allah. Ini udah nyampain berita. Udah ya Allah, panggil umatnya. Eh, sini umat. Kenal? Enggak kenal ya Allah. Kurang ajar kan? Ini katanya udah nyampain ke kamu? Enggak. Saya enggak pernah yang dengar dia nyampain. Kalau saya dengar, saya pasti masuk ikut agamanya dia ya Allah. Nabi Ali dipanggilnya. Udah nyampain tugas, udah. Umatnya dipanggil, kaumnya. Kenal? Enggak. Apa buktinya kamu sudah nyampain? Nah, coba tanya. Apa buktinya? Buktinya apa kalau kamu sudah nyampain agama kepada mereka? Apa buktinya? Jawabnya apa? Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sih Pak Ente? Bukti itu kan mestinya yang ada di situ. Atau bukti itu yang paling dekat di situ. Ini buktinya kok jauh, orang setelahnya malah jadi bukti orang yang sebelumnya. Ini caranya gimana? Menunjukkan apa? Bahwa nabi yang satu ke nabi yang lain itu seperti tasbih, terus muter bergantung, berjalan. Kalau apa, tasbih itu belum putus, ya berarti masih bersambung ya, nabi yang satu ke nabi yang lain terus. Kalau dia putus, maka dia akan terpisah, nggak akan satu misi gitu. Lah ketika Nabi Muhammad SAW kok masih menyampaikan apa yang menjadi la ilaha illallah, berarti misi itu masih bersambung ke nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi bukti bahwa nabi-nabi yang sebelumnya betul-betul menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Kenapa? Karena bersambungnya nabi yang satu, datangnya nabi yang lain, ini misinya akan jadi misi yang sama, enggak ada misi yang berbeda, enggak ada. Makanya jangan sampai kita meyakini ada agama lain selain agama Islam, enggak ada.
misinya para nabi itu satu misi, maka dikatakan awalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Apa yang diucapkan, aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum gua adalah la ilaha illallah. Maka ini berita yang nyata, berita yang menunjukkan bahwa para nabi semuanya beragama Islam. Enggak ada nabi yang agamanya bukan agama Islam. Dan kitab-kitab itu semua adalah berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan isinya adalah petunjuk yang benar. Quran diantaranya berisi berapa? 6666 ayat. Dikatakan 1000 ayat isinya perintah, 1000 ayat isinya larangan, 1000 ayat isinya khobar, 1000 ayat berisi janji, 1000 ayat berisi ancaman, 1000-nya lagi berisi amsal, perkara-perkara yang lainnya. Ini apa yang diperoleh dari berita yang didapati di dalam Al-Qur'an. Maka semuanya betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, begitupun Injil, begitupun Taurat, begitupun Zabur. Adapun Al-Qur'an itu terjaga sampai saat ini. Kenapa Al-Qur'an terjaga sampai saat ini? Karena Al-Qur'an adalah sesuatu yang mudah dihafalkan. Allah firmankan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Dengan apa Allah menjaga Al-Qur'an? Dengan menjadikan para penghafal Qur'an. Jadi penghafal-penghafal Qur'an ini nanti menunjukkan bahwa tidak akan bisa Qur'an itu dirubah. Setiap ada percetakan mau bikin, mau nyetak Qur'an, maka akan dibacakan di hadapan para hafid. Hafid akan melihat, oh ada yang kurang nih, gak bener nih, nah, rubah, ganti. Itu ada penelitinya. Kalau gak ada hafid, maka Quran gak akan terjaga. Nah sedangkan kitab-kitab sebelumnya gak ada hafidnya. Injil susah cari hafidul Injil ini, Masya Allah. Hafidul Taurat, hafidul Zabur, woy, susah nyarinya. Makanya dikatakan Nabi Allah Uzair. Di Uzair yang oleh Allah ditidurkan selama 100 tahun lagi jalan naik keledai istirahat di bawah pohon, keledainya di sampingnya tidur 1000 tahun tidurnya. Begitu bangun ditanya, berapa lama tidur Uzair? Ya mungkin sehari dua hari saya ketiduran di sini. Kamu sudah di situ 100 tahun. Kalau enggak percaya coba lihat unta kamu apa? Keledai kamu. Tinggal tulang doang semua. Coba lihat di hadapan kamu udah jadi hutan belantara. Baru merem hutan belantara. Ya. Maka Uzair begitu bangun oleh Allah dengan dijadikan tanda, oh keledainya diisi daging lagi, dikasih kulit, dihidupkan lagi. Udah pulang ke kampung kamu. Itu Uzair pulang ke kampungnya udah berubah semua kampungnya. Kata Uzair, saya mau nanya rumahnya Uzair. Uzair, kamu siapa? Udah lama Uzair hilang, tahu kemana orang gak? Itu rumahnya tuh. Sampai dia masuk ke rumahnya, lah saya ini Uzair. Wow. Apa buktinya kamu Uzair? Afal Taurat. Ya. Begitu ada orang kok afal Taurat sampai bisa mentranslate Taurat ke bahasa yang lain. Ente bukan orang, ente pasti anaknya Tuhan. Kenapa saking sulitnya ngapalin? Itu loh maksudnya. Nah beda dengan Quran. Maka Quran dijadikan oleh Allah, orang-orang yang bisa menghafalkannya dan tahu. Sampai ada yang menghitung. Alif jumlahnya berapa, ba-nya jumlahnya berapa, ta' jumlahnya. Makanya kalau kamu apa ngetik di Quran, apa di komputer tuh, nggak akan muncul. Kok kamu ngetik surat Al-Fatihah masukin, nanti akan muncul berapa huruf yang ada di situ.
kok kelebihan, nah, ada yang masalah nih dalam tulisan kamu. Sortir lagi. Ini para sekarang itu digantungkan kepada komputer lah dulu. Para imam-imam ini yang hafal, coba begitu dia baca Quran, ini Quran sudah dicetak, dilihat baknya berapa, dihitung, dihitung baknya ente, taknya berapa, dikatakan titiknya Quran ada berapa, titiknya Quran kan nun ada titik, tak ada titik, ba ada titik, berapa titiknya? Eh? Sampai dihitung. Kalau dulu zaman Nabi enggak ada titiknya, ya polos semua. Tapi setelah diberikan tanda, diberi titik, katakan titiknya adalah 125.000 titik. Titiknya 125.000 titik. Titiknya aja enggak boleh kurang ente. Kurang lebihnya segitu. Kurang 300 apa lebih 300 gitu. Titik kan alhamdu enggak ada titiknya, lillah robbi ya titik satu tuba titik itu kan titik, jim titik ya. Tak titik dua titik. Bukan titik akhirnya kalimat, bukan maksudnya titik huruf. Maka Quran selalu terjaga sampai nanti akhir zaman, hingga Quran itu akan diangkat oleh Allah, akan dihilangkan tulisannya dikatakan. Artinya nanti orang sudah enggak akan bisa lagi dapat petunjuk dari Al-Quran, ketika masanya tiba akan diangkat semua petunjuk-petunjuk tersebut. Maka kita yang sekarang masih bisa melihat Al-Quran, melihat petunjuk-petunjuk ini, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kehilangan kemuliaan dari Al-Quran. Maka siapa orang yang di bulan Ramadan sampai bisa menghafalkan Al-Quran, sampai bisa apa, menghatamkan Al-Quran, maka dia akan dapat banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau apa, menghafalkan apa, menghatamkan Al-Quran, maka seseorang akan mendapatkan istighfar, ampunan, dimintakan ampun dari segala macam dosanya oleh para malaikat. Maka kok saya enggak bisa apa ngatamin Quran, datang duduk di dalam pembacaan doa khatmul Quran, itu bagian dari mendapatkan juga ampunan dari para malaikat. Jangan dikira kalau kita enggak bisa hafalan apa ngatamin Quran, enggak bisa dapat itu, bisa. Gimana caranya? Duduk bersama orang yang menghatamkan Al-Quran. Makanya apa, ulama-ulama kita itu membiasakan kalau malam liburan selalu membaca doa khatamul Quran. Malam 21, mulai malam 23, malam 25, itu muter tuh baca doa khatmul Quran. Kalau kita hadir di situ, kita mendapatkan istighfarnya para malaikat sampai nanti subuh. Jadi malaikat itu dua sip, sip pagi sampai sore, sip mulai maghrib sampai nanti pagi subuh. Jadi kalau kamu kok hafalan Qur'annya, apa hafalan Qur'annya, hatamannya dimulai habis subuh, bacanya habis subuh sampai pagi, maka Allah akan mintakan, Allah akan perintah malaikat untuk beristighfar untuk kamu sampai nanti maghrib. Jadi perbanyak membaca Al-Qur'an sampai kita bisa menghatamkan Al-Qur'an, bisa apa, dua kali, bisa tiga kali, apalagi seperti imam-imam kita yang kemarin diceritakan berfaqih berapa kali? Eh? Bukan ukuran sebulan dua kali, bukan, sehari dua kali, sehari tiga kali. Kalau itu kan kamu ukuran makan, bukan ukuran Quran, bukan. Kalau mereka kan ukurannya apa, hatam Quran tuh.
Sehari. Nah, kalau sehari tiga kali itu cara bacanya gimana? Kalau nggak hafal ya nggak bisa dong. Ini orang-orang yang hafal Quran betul-betul mereka sudah di luar kepala. Sampai di sholat dibaca, waktu duduk dibaca, waktu. Ini kan lagi viral itu yang 8 jam. Hafal. Tarawih 8 jam. Hatam Quran tuh. Satu hatam. Oh. 8 jam itu hatam. Imamnya masih muda. Oh. Anak-anak kan masih remaja imamnya. 8 jam hatam. Macet. Ya itu. Kalau para penghafal Quran ini mereka seringkali diundang sama orang untuk baca Quran sampai hafal sampai khatam untuk mayit. Nah, ini tolong doain nih ayah saya baca Quran. Nah, ini para ini tugas tuh bisnis jadinya apa namanya itu? Proyek, job. Nah, sudah hafal lah. Ada di antara mereka yang kemudian kalau saya biasa baca Quran hafal di hadapan orang, maka saya juga pengen menghafal Quran baca untuk dalamnya sholat gitu loh. Maka yang menunjukkan mereka itu enggak bisnis, enggak punya niat untuk itu, di dalam sholat pun mereka menghafalkan Quran. Jadi bacaan sholatnya bagaimana caranya nanti sampai khatam gitu loh. Oh, saya mau sholat apa qiyamul lail, oh, malam ini saya mau sholat 10 rakaat. Ya saya baca sampai ayat berapa, besok nyambung lagi, nyambung sampai khatam gitu loh maksudnya. Nah kalau ini kan ya siap kursi roda aja ini, 8 jam gitu. Tapi makmumnya ikut. Iya, istimewa. Jadi memang orang-orang yang orang-orang memang sudah diniatkan ya, diniatkan untuk sampai hafal Quran. Jadi tiap malam mulainya habis apa terawih habis apa isya tuh jam 7, jam 8 lah selesai jam 8 jam lah berarti mau sahur selesai itu tuh selesai asam salam sahur insyaallah ini masih remaja ini mah di wawancarainya aja untuk ada orang malu. Oh, iya cari tenar. Memang orang-orang yang punya cita-cita kan, jadi himahnya kuat sampai bisa berhasil. Jadi kita yang enggak bisa begitu, kalau nanti kita pengen datang lah pas khataman Qur'annya baca doa, kita nangkring tuh. Kebagian kemuliaannya, kebagian istighfarnya malaikat dari situ. Ya. Itu yang harus kita imani pula dari kitab-kitab suci. Lah yang kita imani pula dari kitab-kitab suci ini ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsir. Iman secara ijmal bahwa Allah menjadikan berita atau kitab-kitab suci yang jumlahnya saya enggak tahu berapa. Artinya banyak kitab-kitab suci, banyak suhuf-suhuf yang enggak diceritakan oleh Allah berapa jumlahnya dan diberikan kepada nabi atau rasul yang mana. Adapun yang kita kenal, yang tafsir, yang harus kita tahu ada empat, yaitu ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Al-Quran, ada Zabur untuk Nabi Allah Dawud alaihissalam, Taurat untuk Nabi Allah Musa alaihissalam, Injil untuk Nabi Allah Isa alaihissalam, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benar. Jadi yang dibawa Nabi Musa apa? Taurat. Bukan yang dibawa Nabi Musa agama Yahudi, bukan. Yang dibawa Nabi Isa apa? Injil. Bukan agama Nasrani, bukan. Enggak ada agama itu, enggak ada. Agama hanya ada agama Islam. Yang dibawa Nabi Dawud apa? Zabur. Bukan agama apa samawi, bukan agama-agama yang lain. Maka sampai pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim juga mendapatkan suhuf dan dia juga beragama Islam.
Maka masing-masing nabi yang berbeda-beda ini membawa kitab suci yang beda-beda. Karena Allah boleh saja menjadikan perintah yang berbeda kepada setiap nabi. Nabi ini perintahnya begini, nabi perintahnya begini, tapi isinya tetap agama Islam. Gak ada agama lain yang diperintahkan oleh Allah untuk dianut oleh hamba-hambanya, gak ada. Ya, jadi ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsil. Terus wa mimma yajibu aidan ayarifa ar-rasul al-madhkura fil Qur'ani tafsilan. Begitu pula iman kepada para nabi dan rasul. Ada iman secara tafsil, ada iman secara ijmal. Kita akan bahas insyaallah hari yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarabna bi anana qadarabna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عورتي وأمني روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبي عدد طهسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.